Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Babe Tasyana. Oke, di video sebelumnya Babe pernah review tentang pot panjang ya. Dan rencananya Babe mau diletakkan di samping. Nah, Babe akan tunjukkan seperti apa ya. Nah, ini tanaman Babe yang diletakkan di samping rumah. Ya. Dan tapi ini pakai pot bekas ya, pot bekas kaleng, biskuit, wafer, cat. Nah, itu ya dari ujung sana sampai sini. Jadi Babe sekarang udah dikasih bawahnya apa? Aluminium ya. Jadi biar ini kan selokan nih. Nah, ini tanaman cabe, cocor bebek. Ada daun bawang, macam-macam jahe. Ini udah panen beberapa kali yang cabenya. Nah, seperti apa yang pot panjang itu Babe akan tunjukkan langsung ya. Oke. Nah, ini dia nih. Ini kangkung, ini pakcoy, sawi sendok. Ini juga kangkung, kangkung. Ini pakcoy juga, pakcoy. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, tuh. Babe bariskan di atas selokan ini. Nanti ini mau ditambah lagi nih. Ini cabe nih. Bekas biskuit sama cat campuran. Dari jauh kira-kira seperti ini. Loh. Ini pak coynya udah semingguan lebih nih. Sama kangkungnya juga. Ya, seger-seger hijau ya. Oke, mungkin itu saja ya, sekilas dari Babe tentang pot panjangnya ya. Semoga dapat menginspirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.